Sekretaris Daerah Aceh Dr. Taqallah MKes menyerahkan 911 surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiunan bagi para aparatur sipil negara tingkat provinsi Selasa 1 September 2020. Penyerahan SK yang berlangsung di Komplek Kantor Gubernur Aceh itu dilakukan Sekda dengan didampingi Asisten Administrasi Umum Bukhari, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Iskandar, Kepala Birohumas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto, serta sejumlah Kepala SKPA lainnya. 911 SK yang diserahkan Sekda Aceh terdiri dari 890 SK kenaikan pangkat dan 21 SK pensiun. Kepala Birohumas dan Protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan 911 SK untuk ASN provinsi tersebut adalah bagian dari total 3.664 SK untuk ASN se-Aceh. Iswanto juga menjelaskan SK yang diserahkan secara langsung oleh Sekda Aceh terdiri dari 890 SK kenaikan pangkat dan 20 sisanya adalah SK pensiunan. Sesuai amanah pelaksana tugas Gubernur Aceh, kata Iswanto, segenap unsur pimpinan pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih atas pengabdian para ASN yang pada hari ini menerima SK pensiun. Sementara, bagi ASN yang menerima SK kenaikan pangkat, diminta untuk terus meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, lanjut Iswanto, masing-masing ASN juga diminta aktif menerapkan protokol kesehatan bagi diri sendiri guna mencegah penyebaran COVID-19, serta turut aktif mengampanyekan kepada keluarga dan juga orang terdekat.